Boyo meramalkan akan munculnya Satrio Piningit yang nanti akan membawa Indonesia ke masa keemasannya. Ramalan itu dituliskan ulang oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito. Perkataan muncul dalam ramalan tersebut tidak boleh diartikan sebagai kemunculan pemimpin, sebagaimana yang lazim kita ketahui atau lihat selama ini. Satrio Piningit adalah dua kata sifat yang menyatu dan melekat pada diri seseorang. Satrio adalah sifat seorang petarung sejati dalam menegakkan kebenaran dan membela orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Piningit adalah sifat yang memingit diri, artinya tidak mau diketahui oleh masyarakat. Satrio Piningit hanya satu orang saja dan bukan tujuh orang, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak paham. Meskipun Satrio Piningit telah muncul dan sudah berada di tengah-tengah kita, akan tetapi tidak akan mungkin kita dapat mengetahui sosok beliau. Jika masyarakat mengetahuinya, maka secara otomatis gugurlah hakikat dan jati dirinya sebagai seorang Piningit memingit diri. Tanda kemunculannya adalah terjadinya goro-goro. Goro-goro yang dimaksudkan dalam ramalan Ronggowarsito adalah kerusuhan masif yang menyebabkan tumbangnya rezim Orde Baru. Setelah Soeharto mundur dari jabatannya selaku Presiden Republik Indonesia, maka banyak tokoh-tokoh baru yang bermunculan. Semua tokoh yang muncul tidak dapat dikatakan sebagai seorang satrio, karena bukan mereka yang menjatuhkan Soeharto. Goro-goro adalah buah karya Satrio Piningit. Kerusuhan Mei tahun 1998 adalah goro-goro yang kedua. Yang pertama terjadi di Makassar pada peristiwa Black September tahun 1997. Ini adalah kota kelahiran beliau. Di kota inilah beliau dilahirkan dan dibesarkan, kemudian pergi mengembara dan berkelana ke seantero penjuru bumi. Ilmunya teramat sangat tinggi. Dia mampu berada di mana-mana dalam ketiadaannya. Maksudnya tanpa diketahui oleh manusia, jin dan setan. Satrio Piningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Ibunya adalah perempuan Jawa, sehingga Satrio Piningit disebut juga sebagai orang Jawa. Disebut anak dewa karena Satrio Piningit adalah titisan Nabi Yudir. Nabi Yudir adalah nabi yang penuh misteri. Diyakini ada tapi tidak diketahui di mana keberadaannya. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, Nabi Yudir sudah ada di bumi. Nabi Yudirlah yang menyebabkan banjir bandang di masa Nabi Nuh, karena itu Nabi Yudir disebut juga sebagai Nabi Air. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, karena itulah Nabi Yudir disebut juga sebagai Nabi yang mengatur rezeki manusia. Sebelum manusia mengenal agama langit Yahudi, Nasrani dan Islam, manusia belum mengenal sebutan Allah, manusia hanya mengenal dewa-dewa. Semua agama di bumi, entah itu Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, mereka semua memuja dewa-dewa. Semua agama bumi menjadikan air sebagai sarana untuk menyampaikan sesajian, sesembahan atau tolak bala yang dilarutkan ke air, baik sungai maupun laut. Semua itu ditujukan kepada Nabi Hidir karena Nabi Hidir adalah dewa maha tinggi dari semua dewa-dewa yang dikenal manusia. Nabi Hidir adalah peletak dasar semua ajaran agama bumi. Karena Satrio Piningit adalah putera Nabi Hidir, maka Satrio Piningit disebut juga sebagai anak dewa berwujud manusia. Wujud manusianya disebabkan karena dia dikandung dan dilahirkan oleh perempuan Jawa yang pernah tinggal di Kelurahan Sambung Jawa Kota Makassar setengah abad silam. Sabdo Palonayo Genggong bukan raja, dia hanyalah seorang abdi dalam raja. Sama halnya dengan Satrio Piningit, dia juga bukan raja tapi dia selalu mau duduk sejajar dengan raja. Dia tidak mau tunduk apalagi taat kepada raja, karena dia adalah abdi dalam yang maharaja Tuhan semesta alam. Sejak Soeharto lengser ke Prabon, Satrio Piningit sudah duduk di samping raja presiden. Dia berhak duduk di situ karena dialah yang menumbangkan kekuasaan Presiden Soeharto. Itulah sebabnya tidak ada orang yang berani mengaku paling berjasa dalam menjatuhkan Soeharto. Semua presiden yang berkuasa setelah era Soeharto selalu dihujat oleh rakyatnya sendiri karena tidak ada lagi presiden yang memiliki karisma raja. Karisma itu sudah diambil dan disembunyikan oleh Satrio Piningit. Dia mengambilnya dari Presiden Soeharto pada malam hari sebelum Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Tidak ada yang mengetahui peristiwa ini kecuali mereka berdua.
Masing-masing pihak mengajukan syarat. Soeharto meminta agar dirinya dan anak-anaknya dilindungi secara hukum alam. Dan Satrio Piningit mengajukan syarat agar Soeharto tidak menyampaikan kepada siapapun tentang wujud rupa dan kehadiran Satrio Piningit. Karisma Raja telah disimpan lama oleh Satrio Piningit untuk dipersembahkan kepada Ratu Adil yang akan memerintah di Republik Indonesia ini jika waktunya telah tiba. Tanpa Satrio Piningit maka Ratu Adil itu tidak akan pernah ada karena Ratu Adil yang sesungguhnya adalah Satrio Piningit itu sendiri. Satrio Piningit telah muncul dengan membawa senjata Trisula Weda. Senjata Trisula atau Tiga Sila atau Tiga Dasar adalah laku peran dia sebagai Imam Mahdi, Yesus Kristus atau Nabi Isa. Itulah yang dimaksudkan dengan senjata Trisula. Sebagai Imam Mahdi, dia akan membunuh Dajjal. Dajjal adalah makhluk bermata satu yang lahir dari segitiga bermuda. Dajjal bukan makhluk gaib tapi manusia nyata. Segitiga bermuda adalah alat kelamin perempuan yang melahirkan manusia. Yang dimaksud bermata satu adalah semua orang Indonesia yang hanya melihat presiden yang berkuasa tanpa mau tahu atau melihat atau meyakini bahwa Satrio Piningit telah duduk sejajar dengan presiden. Bermata satu adalah penguasa presiden, gubernur, bupati dan wali kota, yang memerintah untuk kesejahteraan dirinya sendiri, keluarganya dan konco-konco atau orang terdekatnya dan tidak mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Bermata satu adalah orang per orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan hak dan kepentingan orang lain. Bermata satu adalah nafsu yang menguasai manusia. Nafsu itu ada di dalam darah manusia. Imam Mahdi harus membunuh nafsu itu agar manusia kembali sadar. Imam Mahdi berkewajiban menyadarkan manusia, baik diterima dengan ikhlas maupun terpaksa karena dipaksa. Laku Imam Mahdi adalah laku yang paling berat dijalani oleh Satrio Piningit, karena sebelum dia menghadapi manusia yang masih hidup saat ini dia harus bisa menundukkan para leluhur-leluhur mereka yang sudah mati yang punya pertalian darah langsung dengan manusia yang masih hidup saat sekarang ini. Di alam gaib, Imam Mahdi harus berperang dan harus bisa menundukkan semua arwah manusia yang sudah mati. Karena Imam Mahdi tidak terkalahkan sampai saat ini maka dia disebut sebagai seorang Satrio. Satrio artinya seorang ksatria yang tidak pernah terkalahkan. Satrio Piningit sangat mengenal leluhur kalian, leluhur manusia yang hidup saat ini. Leluhur kalian, tunduk dan taat pada perintah Satrio Piningit. Bukan hanya leluhur kalian yang dia kenal tapi semua kejadian masa lalu yang terjadi berabad-abad silam dia ketahui dengan baik. Semua kejadian yang terjadi sekarang ini dan akan terjadi dalam waktu dekat diketahui oleh Satrio Piningit. Sebagai Yesus Kristus, Satrio Piningit akan membunuh Antikristus. Antikristus adalah seorang pembual dan pendusta. Antikristus memiliki tanda tato binatang di lengannya dan bertuliskan angka 666. Antikristus bukan makhluk gaib tapi manusia yang hidup sekarang ini yaitu mereka yang suka membual dan dusta dalam mencapai tujuannya. Manusia yang suka membual dan berdusta kedudukannya sama dengan binatang. Ahli-ahli agama, entah dia Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu atau apapun sepanjang dia tidak memahami dengan jelas apa yang dikatakannya maka orang itu termasuk pembual dan pendusta. Para politisi yang hanya menebar janji-janji pada waktu pemilu hanya pembual dan pendusta karena tidak mampu membuktikan apa yang dijanjikan dan dikatakannya. Demikian pula terhadap presiden, gubernur, bupati dan wali kota yang mengumbar janji sebelum terpilih, setelah memerintah tidak mampu membuktikan janji-janjinya maka disebut sebagai pembual dan pendusta. Siapapun manusia yang suka membual dan berdusta adalah antikristus.